Pak sedikit Pak, Pak PJ. Pak PJ. Secara undang-undang tugas dari pejabat, ya, pejabat kepala daerah adalah melangsungkan tugas-tugas kepala daerah. Tentu ada batasan-batasannya, ya. Kalau kemudian kita melihat secara undang-undang bahwasannya dia diberikan ruang untuk apa? Mengambil keputusan. Karena berbeda ya PLT, berbeda PJS, berbeda PDPJ. Nah, jadi apa? Ini hanya menyambung masa transisi. Ya, ini hanya menyambung masa transisi kekosongan daripada kepala kepemimpinan yang ada. Maka tugas pokoknya harus bisa menjembatani kepala daerah yang sudah purna agar kebijakan-kebijakannya itu tidak terhenti. So, tetap berjalan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Agar kebijakan-kebijakan kepala daerah itu tidak terhenti. Kalau kemudian PJ itu menilai ada kebijakan-kebijakan itu yang tidak sesuai, dia punya kewenangan untuk kemudian merevisi atau menyempurnakan, tapi tidak untuk menghentikan secara total. Kenapa? Karena batas masa jabatannya itu terbatas, gitu loh ya. Jadi kalau bicara apa fungsi utamanya adalah menjaga kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh yang terdahulunya itu bisa berjalan simultan sampai ada pemilihan kepala daerah. Siap. Dengan sikap PJ yang seperti itu, nanti itu bakal berpengaruh terhadap nanti jenjang program-program yang sebelumnya dong untuk sikap. Dengan sikap apa? Dengan sikap PJ seperti mungkin ya dia belum tahu lah. Lapangan belum tahu medan. Ya. Dan terus sikap PJ itu hasil itu bakal berpengaruh gak terhadap? Sangat berpengaruh. Kenapa? Dia tidak tahu program-program apa yang bermanfaat. Artinya apa? Dia tidak tahu program-program mana yang perlu disempurnakan. Dia tidak tahu program-program mana yang sebenarnya masyarakat menyatakan kami nggak perlu ini. Kan gitu ya? Atau justru dia tidak tahu juga program-program mana yang menurut masyarakat kami butuh ini disempurnakan untuk level yang lebih tinggi. Nah, jadi saya kira ini tadi kembali lagi kepada poin yang pertama. Ketika orang yang ditempatkan di tempat itu tidak mengerti medannya, maka apa? Kegaduhan yang akan terjadi. Seperti yang kita lihat hari ini, gitu kan? Dan apakah itu bisa diselesaikan? Bisa. Hanya butuh waktu. Sementara apa? Kita tahu 2024 udah pilkada. Jangan-jangan dengan masa pembelajaran PJ tadi, ya, justru pembangunan atau kebijakan yang harusnya berjalan jadi mandek. Ujung-ujungnya apa? Masyarakat yang menjadi korban. Siap. Di masa-masa awal, hari-hari awal ya pejabat jabatan PJ Bupati Tangerang, ada permasalahan pasar Kota Bumi dan sempat ada kisruh sampai menimbulkan korban. PJ pun akhirnya memanggil keputusan untuk memanggil para pedagang duduk tengah bersama dengan PD Pasar. Tapi ketika tahu permasalahan terjadi kemarin, PJ Bupati sendiri sempat kabur waktu ditanyai, setelah padahal dia baru saja minta pendapat dari antara pedagang dan PD Pasar, tapi dia kabur. Apakah salah satu itu penyebabnya apabila tidak jadi pejabat lokal? Ketika pejabat itu dikirim dari tingkat pusat dan dia tidak tahu medan di mana dia memimpin, itu akan makan waktu yang cukup panjang. Sedangkan waktunya sempit ya. Kita tahu bahwasannya PJ ini waktunya tidak banyak. Dan satu yang perlu kita garis bawahi, pemerintahan kota itu nggak bisa menunggu pejabatnya ini untuk belajar, gitu loh ya. Jadi ini yang harus kita kemudian menjadikan faktor utama. Kenapa harus kita kemudian kedepankan lebih baik dan keniscayaan pejabat lokal yang menjadi PJ? Terus nggak tanggapan PJ kemarin kabur bang ketika ditanyain mau ngasih tanggapan bang? Ya itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Tapi saya melihat ya dari sisi ruang publik, karena beliau tidak menguasai medan, beliau tidak menguasai permasalahan, akhirnya dia tidak berani menghadapi pers. Sehingga apa? Dia takut apa yang disampaikan itu justru tidak seperti yang sebenarnya. Nah, itulah dia bagian dari apa? Bagian dari pembelajaran. Saya kira dia akan kembali kepada kembali ke kantornya, manggil pihak-pihak terkait untuk kemudian tahu duduk permasalahan sebenarnya. Dan ini nggak butuh waktu yang sebentar. Kenapa? Perlu kita garis bawahi. Untuk mengetahui duduk permasalahan sebenarnya, ini tergantung perspektif.
apakah perspektif dari pemerintahannya seperti apa, apakah perspektif dari masyarakat seperti apa, dan perlu digarisbawahi, perspektif ini belum tentu benar. Nah, ini sangat-sangat rumit saya kira. Maka kembali lagi, faktor-faktor itu, alangkah baiknya tidak kemudian faktor-faktor itu menjadi penghalang. Orang yang memang mengetahui medan, orang yang memang mengetahui masalah adalah pejabat lokal. Saya kira siap.